pelaksanaan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau disingkat APEKSI Regional 5 Kalimantan di Bumi Paguntaka tidak lama lagi. Sehingga dalam hal ini pemerintah Kota Tarakan telah mengklaim 90% menyiapkan ragam kegiatan APEKSI untuk menyambut wali kota se-Kalimantan. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul mengatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan evaluasi teknis, namun final evaluasi akan dilakukan 3 hari sebelum pelaksanaan APEKSI dimulai. Saat penyambutan tamu APEKSI nanti, pihaknya tidak lagi melakukan pemeriksaan khusus kepada tamu, sebab sebelum melakukan penerbangan ke Tarakan, tamu-tamu telah menjalankan pemeriksaan swab antigen, sehingga pihaknya percaya pada hasil swab antigen yang dijalankan sejumlah pejabat nanti. Dalam kegiatan APEKSI nanti, dikatakan Hairul akan melakukan proses penjagaan yang ketat, sehingga hanya tamu dan para undangan yang boleh masuk ke lokasi kegiatan APEKSI tersebut. Untuk itu dalam hal ini, pihaknya akan menyesuaikan jumlah kursi dan kuota undangan, serta tata cara penyelenggaraan protokol kesehatan. Disinggung terkait Pantai Amal yang akan digunakan sebagai lokasi dinner di hari pertama, dikatakan Hairul telah siap. Namun masih ada beberapa tempat yang belum selesai. Saat dinner nanti, pihaknya akan memamerkan air mancur warna-warni dan penataan pantai yang tidak dimiliki di daerah lain. Namun usai dipamerkan dalam ajang APEKSI, dikatakan wali kota Pantai Amal masih belum dapat digunakan untuk masyarakat umum. Sebab pihaknya masih perlu melakukan perekrutan untuk tenaga kebersihan dan pihaknya meminta agar masyarakat sekitar di Pantai Amal dapat diberdayakan untuk mengelola Pantai Amal, terutama yang terdampak langsung dengan program tersebut. Yang pasti yang sudah pernah kita launching itu kan air mancur warna-warni, air mancur menarik itu, terus pasti penataan pantai yang mungkin tidak seluruh daerah juga punya. Ya, saya sudah berkunjung-kunjung kan, belum saya ini kan kita mau tonjolkan bahwa ini Tarakan punya juga sebuah destinasi wisata yang itu baru yang tahap 1, kalau selesai tahap 2 apalagi sampai tahap 4, wah itu luar biasa. Setelah dipamer di acara APEKSI nanti Pantai Amal tuh sudah dibuka untuk umum kah? Belum, karena kita nanti kan lagi rekrut untuk tenaga di sana, misalnya tenaga kebersihan, tenaga keamanan, ya, karcis semua. Dan saya minta itu kemarin diberdayakan masyarakat lokal di situ, ya, masyarakat lokal Pantai Amal diberdayakan untuk masuk di dalam kita pengelolaan. Yedidah Pakondo melaporkan.